Oke, lagi trip report. Dikit. Pesan nama Pak Al Kencana, Jakarta. Yang masuk Jakarta. Merdeka sobat jalan dan aman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka aja kacanya biar lebih jelas suara di sini. Papasan Pak Al Kencana. Keren. Menuju Jakarta. Merdeka. Saya masih ngikutin aja ini. Habis ini perjalanan saya menuju Surabaya. Dan saya sampai di mau masuk di daerah Banyuwangi di Bajumati, dan setelah itu kita masuk ke Hutan Baluran. Kita masih seperti ini kalau kencana suos juga nih, suos semua obat suos papasan dengan apa nih, oh Akas 4 Muncar Madura. Perjalanan malam ini lumayan padat tanggal 29 Maret 2022. Padat sama kendaraan logistik, dan di SPBU pada banyak ngantri kendaraan besar ya, kendaraan logistik, ada truk besar, truk sedang, trailer itu pada ngantri di SPBU. Ada apa ya? Ada what's wrong with solar? Oh, ada apa? Saya mau ikutin bawaan ini deh. Wah teman-teman Bismania semuanya di seluruh Indonesia, salam hormat dan salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kita tetap terjaga kesehatan, dan masanya memang masih belum berakhir, tapi ya kita tetap harus happy, karena happy mind is healthy life. Jadi happy mind, kalau mind kita happy pasti life kita juga healthy ya. Apa ya, badan kita, hidup kita menjadi sehat ya, begitulah kira-kira. Sorry kalau belepotan ya. Saya senang ini di pasar Jakarta. Tempatnya harganya 7,53. Berapa menit? Harga CKT 1,35,04. Kita udah keluar dari Bajumati, daerah Bajumati, ada di desa Bajumati. Itu Kecamatan Losorjo, dan setelah itu kita masuk ke perbatasan antara Banyuwangi dan Bodo, kita terus masuk ke Hutan Baluran. Oke sobat jalanan Arman semuanya, dimanapun anda berada, belum mencari untuk ketemu sama pelari pantura dan pasar Jakarta keren, dan banyak juga yang lainnya, banyak juga pelari Pahal Rencana, terus ada yang rute jauh, Safari Dharma Raya, Jakarta Bima. Kemarin yang di video sebelumnya ada Pak Supriyadi. Jakarta Bima udah 20 tahun. Udah tahun 2022 akhir. Oke, okay. Yes. Saya yang ikut. Ini ikut main. Oke. Okay. Banyak didominasi kendaraan logistik, truk konvensional, truk box, bins box, terus apa namanya, truk logistik kayak perusahaan logistik ya, karena memang kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat. Jadi fungsi transportasi tidak hanya penumpangnya saja, tapi barang untuk pengiriman kebutuhan masyarakat sangat cepat sekali. Dan kita yang di dunia transportasi ini memang memegang membantu lah, membantu kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Saya ada full apa namanya, full strong full. Rame men, gelap gelip. Kalau malam sangat luar biasa. Yang pakai strong full pasti kepalanya relax, santai. Kita mau masuk hutan ya, jalan masuk hutan. Nanti kita berhenti di situ pun dari sana. Kalau pahalanya tetap lagi jalan. Kita tidak tahu, saya tetap ikutin apa malah. Oke, kita mulai masuk hutan di Baluran, dan Baluran. Baluran kita sudah masuk di wilayah Kabupaten Situbondo. Dengan inilah yang menandai.
ini yang menandai masuk hutan Tambora. Oke. Yes. Daerah Wonorejo. Nah, ini sebelah kanan kantor Taman Nasional Baluran, kantor dari Taman Nasional Baluran sebelah kanan saya. Lupa, baru pertama masuk langsung kantor di Taman Nasional Baluran. Dan ini adalah jalur termasuk ke Kota Banyuwangi ya, pasti melalui hutan. Dari sebelah utara kita ada hutan Baluran, kalau dari sebelah selatan ada hutan Gumitir atau hutan Merawan. Kalau di sana lebih berkelok-keloknya lebih tajam, kalau di sini lumayan banyak kelok-keloknya tapi nggak terlalu tajam. Ada yang tajam tapi satu dua aja. Banyak kendaraan logistik, baik dari arah Surabaya menuju ke Banyuwangi atau Bali, ataupun dari Bali menuju ke Surabaya. Ini jam-jamnya, ini jam sekitar jam 20.30 malam. Jam 20.30 saya masuk di hutan Baluran. Oke, okay. Oke. Spoknya di tengah hutan men, langsung wush, keren suaranya men. Sobat jalanan, kesempatan di tengah hutan nih, mengikuti Pak Lati Tahana, keren. Hutan Baluran, Kabupaten Situbondo. Wuh, spoknya men. Alhamdulillahnya buat gue ya, supaya lebih jelas lagi nanti ya. Saya ikut. Yes, nice. Langsung ke kanan, jalannya sepi kalau malam. Kami juga kalau lagi ngebis, ngebis banyak travel. Tapi travel nanti biasanya dari Banyuwangi itu mulai jam 10. Wush, wush. Nice. Keren, man. Pengirin lagi ya, nanti spoknya ya. Sekapnya dulu. Nice. Nah, what it was. Gak peringatan juga kan, sampai di event perbelakang jaga jarak. Terus. Dan kita nanti sebelah, kita lagi sebelah kiri ada waduk Bajungan ini. Ini yang layak Baluran yang dimasukkan ke Kabupaten Banyuwangi, Pak. Ada sebagian, jadi wilayah hutan Baluran itu ada yang sebagian masuk Banyuwangi, ada yang sebagian masuk di Kabupaten Situbondo. Tapi kalau yang itu berbangnya tadi itu masuk Situbondo, tapi di tengah ada waduk Bajul Mati yang dibangun pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk pengairan di daerah
Kecamatan Longsorjo dan petani di Kecamatan Longsorjo memang jaga pengairan di sana. Masih di dalam hutan kita. Keren banget. Yeah.
depan. Kayaknya saya harus dahulu ini. Mungkin berarti kok udah kasih tanda supaya kalau kita mendahului yang mendahului. Oke, nanti kejar dahulu ya. Demikian Sobat Jalan Arma semuanya, dimanapun Anda berada. Sedikit ini cuplikannya. Mudah-mudahan berkenan dan bisa bermanfaat untuk, ya, bisa untuk hiburan, bisa untuk informasi tentang bahwa di hutan Baluran juga sang pejuang malam, para driver kita yang membawa kebutuhan logistik, membawa penumpang, berjuang untuk keluarga mereka. Salam hormat untuk semua sang pejuang malam seperti ini. Salam hormat Anda beribadah untuk keluarga. Nice. Insya Allah akan mendapat pahala dari Yang Maha Kuasa. Oh. Oke, apa yang lagi? Oh, motor. Ada efek ini pun. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Oke, Sobat Jalan Arman semuanya, dimanapun Anda berada, itu tadi sekelumit ngikutin pahala kencana keren. Swosnya, spoknya, dan mudah-mudahan terhibur. Yang suka silakan subscribe ataupun komen. Keren swosnya, men. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Jangan lupa minum air putih yang banyak sesuai dengan kebutuhan untuk Sobat Jalanan Arman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.